Kiran mobil. Di sini ada mobilnya loh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horo. Hai teman-teman, selamat datang di channel Novi Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses upamane. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Novi Petani Happy. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi hari ini alhamdulillah cuacanya tuh cerah banget. Tuh panasnya di sini, suasananya depan rumah aku tuh kelihatan rumah-rumah. Terus di atas sana juga ada pepohonan juga. Nah, jadi hari ini aku meh jalan-jalan pelaku-pelaku di sekeliling rumah-rumah aku ya. Yo, kita jalan-jalan. Oke guys, jadi kita bersama Mbak Novi mau keliling-keliling desanya Mbak Novi mumpung lagi cerah ini. Cuacanya sangat cerah. Dan itu adalah Gunung Lawu yang tertutup oleh kabut. Sangat cerah sekali ini guys. Berangkat. Ayo. Berangkatnya jalan kaki bae karena kan meh mlaku-mlaku tadi. Masjid. Awas Pak Muleng itu. Pak Muleng lagi pulang arit, guys. Halo, Pak. Oke, Pak Mas ya, Pak. Yunggi, tadi tuh ngaritnya di hutan sana. Jadi kita naik, Mbak. Iya, naik. Rumah kan sana, terus ini masjid. Di sana ya, masjid. Rumahnya itu samping masjid. Betul. Dan di atas sana itu adalah desa. Dan itu Mas Anto, guys. Mas Anto lagi mau ke ladang. Kepanasan. Baru mau. Anan dur apa, Mas? Nanam kentang, guys. Nanam brambang toh. Nanam brambang. Brambang. Nah itu yang petengkeran itu Mas Bayu itu. Lagi bersihin galengan. Aduh. Jadi orang petani itu kayak gini guys, mobilnya banyak guys. Ya high is juga loh tadi Mas Anto. Dia itu petani guys, mobilnya banyak guys. Jadi jangan sepelekan petani ya Mbak. Iya dong, petani itu mulia loh. Dan ini adalah jalan buntu menuju Ganjik. Tegaliwong loh. Menuju Tegaliwong. Jalannya buntu. Ini adalah parkiran mobil. Di sini ada mobilnya loh, guys. Jadi rumah-rumah sini itu adalah rumah seribu tebing. Ya, semuanya tebing. Ini, guys. Parkiran mobil di atas tebing. Tuh, lihat, guys. Pereng-parengan ini. Mampir sih, Mas, Pak. Nggih. Sinara. Nggih, yo. Ini ada mobil bawa perabot. Perabotan. Ayo Mbak Novi. Dalam. Kita naik lagi Mbak. Ayo kita naik lagi. Dan ini desanya Mbak Novi itu adalah desa paling atas. Atas. Wis rampung Mbak. Wis rampung selesai. Ini ada VR milik Karang Taruna Ngudirahayu Slowangan. Kelompok tani. Ya. Setio tani. Ya. Mbak, aku yurai. Duh, sangat orang ya. Apa tuku kayak gini ya? Miliknya Setio Tani, petani milenial desa Slowangan, desa Mbak Novi. Iya. Ini mempunyai VR buat ngangkut apa kuwi? Ngangkut sampah-sampah kalau lagi bersih-bersih terus ngangkut bahan apa kuwi? Sayuran pas panen. Pas panen. Ini tadi, baru guys. Tadi di sini juga ada kerja bakti. Kamu nggak ikut ya? Enggak, itu bapak-bapak. Aku juga nggak ikut. Nah ini dia pun milik Setio Tani
petani milenial Dukuh Slowangan. Ya, Mbak. Yo. Lanjut lagi. Tak midun dulu. Ini udah hampir sampai di Jalan puncak. Buntu. Nah, ini adalah rumah paling atas di desanya Mbak Novi ya, Mbak. Iya, Mas. Noh, galeng-galengane wis kayak gini. Terus dalane yo naik. Rumah paling atas. Nah, di atas sana itu adalah hutan. Hutan. Ini adalah tanaman apa kan, Mbak? Labu siam. Labu siam. Jepang kalau mungkin. Tumbuh di galengan. Oh, rumah paling atas itu adalah rumahnya Mas Gotri. Dalannya sangat nanjak sekali, guys. Dan kalau kita lihat dari sini, wah, sangat curam sekali jalannya. Ayo, Mbak, turun lagi, Mbak. Ayo. Kita lihat yang lain. Turunnya hati-hati. Oke, Mbak, kita lanjut ke sini dulu, Mbak. Jalan ya, menuju hutan. Hutan. Tok hutan Pakis. Hutan Pinus Tok Babon. Bukan Tok Pakis. Oh, iya, Tok Pakis itu yang sebelah sana. Yang sebelah sana ya. Itu adalah base camp pendakian Gunung Merbabu Via Slo, itu yang desa sebelah sana itu. Jadi kalau kalian mendaki ke sana ya, nanti nyebrang jurang langsung sampai ke rumahku. Oke. Okay. Nah, itu dia, guys. Itu adalah base camp Merbabu Via Slo. Nah, kemungkinan kalian pernah ke sana kan? Tuh. Lewatnya itu tuh jalan yang itu. Tuh. Nah, itu ada, itu kan ada motor. Jadi sangat curam sekali. Kalian kemungkinan udah pernah lewat ke situ kalau mau mendaki Gunung Merbabu. Tuh, 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 lihatmu. Motornya munggah. Pemandangan sangat bagus sekali. Kalau kalian mendaki ya langsung saja nyebrang ini jurang langsung ke tempatnya Mbak Novi. Yora, Mbak. Iya, betul. Tak tunggu. Oke. Maskar di Balukuluh Ngarit, guys. Wah. Dan itu adalah Gunung Merapi tapi ketutup awan. Ini di desanya Mbak Novi. Ayo, Mbak, kita mau kemana lagi nih, Mbak? Kita ke sana lagi yuk. Ayo. Yuk. Kitty, kamu ikutan Mbak Novi ya? Kitty, ikutan siapa kamu? Ikut Mbak Novi? Ikut Mbak Novi konten ya? Hei, ikut Mbak Novi konten? Iya. Suka kamu konten? Oke, teman-teman kamu mana kok nggak ada? Teman-teman kamu lagi di sekolah. Berhubung ini tuh hari Jumat ya, Mbak? Iya. Kita harus cepet-cepet karena ini nanti udah mau Jumatan. Tuh. Tuh, langsung urip, guys. Oke, guys, ini kita lanjut habis Jumatan karena tadi lagi ada Jumatan. Ini bapak-bapak lagi do ngumpul. Bar madang lemes iki, guys. Tunggale ngitung duit. Ini lagi ngitung uang. Uang inpak. Uang inpak. Nah, siapa yang mau langsung aja ke sini. Mau yang receh atau yang gelendengan. Iki tunggale bermadang lemes. Oke, guys, kita lanjut turun. Ayo, Mbak. Awas-awas mobil raya. Ayo, bentar. Ono mobil. Ada mobil. Kita lanjut turun, guys.
Mickey wis urip burung, Mbak. Apa? Mickey wis urip, Mbak. Udah. Nah, ini tebing depan rumah Mbak Novi, anjing nampak hijau. Udah, dan iki rumputnya subur banget. Itulah rumput. Bambu air. Bambu air. Nah, ini depan rumah Mbak Novi. Kalau yang lainnya udah pada di tembok. Kalau punya aku belum. Karena biar hijau aja ya, Mbak. Iya. Karena kalau hijau itu nanti dilihatnya di mata itu seger. Oh iya, itu rumah Mbak Novi gitu. Oh, kayak gini guys. Jadi ini adalah desa seribu tebing. Dalam. Tidak ada rumah tanpa tebing. Galengan kabeh. Galengan kabeh guys. Ini adalah tebing tertinggi. Ini tingginya sampai 9 meter. Duar kelihatan. 9 meter. Kakinya kena apa mas? Aku arep dolan-dolan. Konten. Konten. Pak Wondo lagi nyogroki kalenan yang buntet. Kalenan yang tersumbat. Tersumbat oleh kotoran. Dan ini tebing rumah Pak. Pak Marno. Nah, Pak Kaji Marno. Ini tebingnya sangat tinggi sekali ini guys. Dan ini dimotif batu-batu kayak gitu. Batu-batu ini lonjong-lonjong. Batu yang udah dibentuk ya Mbak. Iya. Ini juga betul. Tinggi sekali ini. Tingginya ya sampai 8 meter ada ya Mbak. Ada ini mas. Rumahnya di situ. Oke, kita naik lagi. Habis turun karena terus mungkis, naik. Mungkis. Iya. Ini Mbak, belok kiri sini, lewat sini. Oh, lewat sini ya. Di sini tuh juga masih ada rumah-rumah ya. Aduh. Waduh. Sangat capek sekali. Jalani ya wis apik. Semuanya itu tebing. Enggak ada yang enggak pakai tebing. Iya. Nah, di atas peging tebing mangli-mangli kayak gini, guys. Aku tipu. Tebing-tebing. Kita naik lagi. Aduh. Naik, di sana juga masih ada rumah 1-2. Rumah. Ya Allah. Sangat capek sekali ini. Capek banget, guys. Semuanya tebing ini. Iya. Pokoknya semuanya tebing ngono ya, Mbak. Heeh. Oh. Ini tebing terpendek ini, rumahnya babur. Belok ke sini. Oke. Okay. Nah, ini jalannya itu cuma sempit. Mobil enggak bisa sampai sini. Mobilnya? Bisanya diparkirin bawah situ. Terus kalau kita lihat dari sini, pemandangannya sangatlah apik bagus. Elok sekali. Dan ini kita udah sampai atas ya. Kalau dari sini itu enak banget ya Mbak. Oh, enak banget tuh. Kelihatan rumah. Dari sana tuh pokoknya. Kayak gebeng. Rumah-rumah tetangga. Kelihatan semuanya. Tegalan. Sana juga tegalan itu. Dan ini rumahnya Dipo Dalno Ebendi guys. Orangnya gak ada di rumah. Gak ada di rumah. Sejuk banget ya Mbak. Udaranya Mbak. Banget. Mbak, udah dulu Mbak, ini udah capek, munggah midun ditutup dulu aja Mbak. Oke, aku ya wes capek, udah dulu ya teman-teman. Pokoknya nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Novi Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses, upamane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.